Nah teman-teman, di belakang gue ini kita lagi proses final tuning Honda SR-V yang kita upgrade sound systemnya dengan sistem SQL. Sebenarnya ada sistem SQ juga, tapi itu untuk yang frontnya. Nah untuk di bagasinya ini sudah kita full custom semuanya dengan penempatan bermain speaker, arkilik, dan 2 buah subwoofer, power. Power itu ada 4 ya, dan prosesor itu semuanya menjadi satu di satu bagasi tersebut. Nah di sini sudah gue ada Om Teddy nih, lagi proses final tuning. Kita coba aja samperin, kita tanya-tanya ya. Dia lagi ngapain aja nih proses final tuningnya di Honda SR-V satu ini. Om. Nah ya. Ini kita kasih lihat ke teman-teman nih. Om, halo. Lagi proses final tuning ya tadi kelihatan. Iya. Nah ini apa aja Om yang dilakuin nih? Kenapa tuningnya jauh banget nih dari mobil nih di luar? Karena ini versi SQL outdoor. Jadi di sini mobil ini ada 3 settingan. 3 settingan? Iya, ada SQ, SQL indoor, sama SQL outdoor. Ini kita lagi tes SQL outdoor ya. Berarti ini suaranya kencang banget. Tadi waktu awal mulai udah kencang banget itu. Gitu ya. Jadi ini udah selesai belum Om? Udah. Udah selesai. Udah, tadi prosesnya tetap pakai RTA ya walaupun tetap sejauh ini RTA. Iya. Tetap EQ di situ. Semuanya prosesor sebagaimana kerjanya kita maksimalin. Nah, Om, ini kan tuningan pasti nanti ada beberapa preset ya. Ya. Nanti bakal kita bahas juga semuanya ke teman-teman ya. Boleh. Sekaligus sama komponen-komponennya ya. Boleh, boleh. Kita bahas nanti proses tuningnya seperti apa mulai dari SQ, SQL indoor dan SQL outdoor. Oke, teman-teman. Jadi tunggu aja kita bakal langsung review lebih lengkapnya lagi setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi untuk sekilas komponen-komponen yang dipakai dari sini, teman-teman bisa lihat ya secara kasat mata. Di sini kita mulai bahasnya dari belakang dulu. Nah, kita mulai dari speaker yang di atas ini, teman-teman. Yang teman-teman lihat ada 4 piece di sini dengan custom arkiliknya juga, sekaligus juga penempatannya juga kita custom semuanya full. Jadi semuanya ada di atas ini. Ini gunanya itu untuk menghasilkan suara dari frekuensi 70, 80 sampai seterusnya ke atas ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan speaker koaksial dari Ground Zero, kita pakai 4. Dan ini sistemnya itu paralel, jadi untuk dua speaker ini hanya memakan satu channel. Untuk subwoofer ya, kita menggunakan Ground Zero yang seri radioaktif. Ini adalah subwoofer yang dibuat memang bisa bermain kencang ya. Teman-teman mungkin yang udah follow Instagram Ground Zero Audio sudah pernah mendengar suara ya, karena pernah kita upload di story hasil tes suaranya itu di Instagram Ground Zero Audio. Dan bahasa itu menggebu-gebu banget waktu kita proses final tuning di sebelah situ. Nah, kita pakai 2 dan di drive dengan 2 buah monoblock.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita ada custom acrylic ya. Di bagian dua sini, di bagian bawah sini ada dua buah monoblock amplifier. Kita menggunakan PCA yang 2600. Ini yang MK2 nih. Ya, betul. Ini kelas D monoblock amplifier. Jadi untuk hasil output suaranya otomatis dentuman bassnya bisa lebih kencang juga. Nah, lalu yang acrylic di atas sini teman-teman lihat di situ kita ada menempatkan dua buah amplifier dan satu buah prosesor. Satu buah amplifier ini ada 4 channel amplifier yang kita gunakan untuk ngedrive speaker depan dan juga speaker yang ada di sini. Nah, lalu untuk prosesor kita menggunakan Helix DSP Pro karena totalnya dari mobil ini itu kita memakan 10 channel ya. Depan kita bermain 3-way itu udah 6 channel. 1, 2, 8 channel dan 9 dan 10. Jadi udah pas banget, tidak ada yang sia-sia juga channelnya. Nah, untuk speaker depan teman-teman, kita pakai speaker 3-way dari Ground Zero juga, itu yang seri Uranium. Itu seri premiumnya dari Ground Zero. Nah, jadi untuk preset, kita ada memakai Helix Director juga. Jadi nggak mungkin kita cuma pakai satu preset kan di mobil ini. Nah, kita membuat ada 3 preset di mobil ini. Preset 1 itu untuk kita ketika lagi di jalan, lagi perjalanan jauh, yang nggak butuh bass kenceng-kenceng banget, lagi pengen santai gitu, kita bisa denger lagu SQ. Jadi preset 1 itu untuk settingan lagu SQ. Dan preset 2 itu kita sebut SQL Indoor, seperti yang Om Teddy bilang. Jadi ketika kita di dalam mobil, lagi sama teman-teman, pengen suaranya itu jauh lebih rame, bassnya lebih kenceng, nah itu kita bisa pakai preset yang nomor 2. Dan preset ketiga untuk outdoor, semuanya bermain di bagian belakang, menghadap ke sana dan suaranya kenceng banget. Nah, itu udah ya. Kita ada custom pilar juga, kita bungkus juga dengan kulit hitam. Dan kita kasih benang, list benang berwarna kuning. Lalu untuk mid bassnya kita custom juga panel teman-teman. Jadi mid bassnya itu langsung menjorong keluar, supaya kita bisa mendapatkan hasil suara yang lebih tegas, lebih terarah, lebih akurat lah hasilnya. Nah, jadi untuk overall itu komponen-komponennya. Lalu ada head unit juga. Head unit belum gue bahas, kita memakai Kenwood DMX9720XS. Itu adalah seri tertinggi dari Kenwood dengan luas layar 10 inch, sudah full HD, sudah wireless CarPlay, sudah Android Auto juga. Nah, itu untuk hasil suara udah nggak perlu diraguin lagi ya. Oke, itu semua komponen-komponennya. Lalu kita bahas bagian custom-customnya nih. Yang ini belum kita bahas. Jadi untuk box subwoofer ya, tadi gue belum bahas. Box subwoofer ini kita menggunakan disebutnya port ya. Port, jadi ini nggak sealed, dia ada lubang keluar angin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 lubang. Ini lagi kita custom nih. Lagi kita custom apa namanya ringnya itu supaya dia rigid. Nah, yang di sini belum jadi, baru sebelah doang. Di sini ada yang kuning-kuning, teman-teman bisa lihat. Nah, dan nanti di sini kalau misalnya dia main kenceng nih bakal keluar angin nih, boom boom boom. Nah, di sini ada custom LED juga. Kita memakai LED-nya itu dengan apa namanya acrylic yang membiaskan cahaya ya, jadi terlihat kalem tapi tetap tegas daripada cahayanya langsung mencolok gitu kan, nggak enak dilihatnya. Jadi untuk overall ini udah cakep banget. Untuk power kita menggunakan Flux Neo, tadi gue belum sebut ya powernya. Powernya kita pakai Flux Neo yang 75.4, masing-masing power itu 4 channel, jadi total ada 8 channel, 6 untuk depan dan 2-nya untuk 2 speaker ini. Sisanya monoblock untuk si subwoofer. Nah, teman-teman, untuk budget ini tuh teman-teman nggak butuh ngabis banyak ya. Ini dengan budget 100-an lah, 150 kita anggap teman-teman bisa mendapatkan SQL versi harian ini. Ini udah buat nongkrong, atau mungkin lagi di mana, lagi di villa yang ada kolam renangnya, bisa taruh mobil sambil nyalain lagu, asik banget tuh, sambil mimisan, minum-minum santai. Nah, teman-teman, sekarang kita udah bareng Om Teddy, ya. Jadi kita bakal tanya-tanya nih ke Om Teddy, tadi udah ngomong sama teman-teman juga. Kita bakal bertanya, ini dengan sistem preset suara dari luar sama suara buat SQ di dalam ini, apakah yang membedakan tuh dari proses tuningnya itu pertama? Oh, jadi kita punya 3 preset. Yang pertama yang saya lakukan, saya nyetel dulu bagian dalam untuk SQ-nya. Sound quality ya. Untuk sound quality, kita anggap kita masuk ke preset 1 ya. Nah, itu seperti kita tuning biasa, tuning biasa dengan subwoofer kondisi seperti ini. Jadi nggak ada yang kita matikan, bukan di subwoofernya dimatiin satu atau gimana gitu. Hanya level sama crossover yang kita sesuaikan. Oh, jadi hanya level sama crossover. Anggapnya kita nyetel SQ tapi apa adanya subwoofer seperti ini. Tapi masih oke bassnya. Lalu untuk SQ ini, speaker belakangnya saya benar-benar matikan.
Oh, BBL ini mati. Ini BBL enggak keluar suara. Jadi yang hidup cuma speaker three way di depan sama subwoofer. Sama subwoofer. Oke, berarti front sub ya. Ya, front sub. Lalu masuk ke preset kedua yang kita namain di sini SQL indoor. SQL indoor. Apa sih SQL indoor? Kadang-kadang mungkin lagi sama teman-temannya rame-rame. Masa SQL ke depan doang, ada speaker belakangnya dong, gini-gini kan. Ya udahlah, kita mainin speaker belakangnya. Nah, speaker belakang juga kita nggak main asal bunyi aja. Nah, berarti untuk speakernya kita delay juga. Delay juga. Supaya pada saat di depan, pada saat kita nyetelnya gampang. Jadi pada saat depannya bunyi, ya kan, depan kita SQ-nya tetap nilainya, poinnya tetap sama. Gimana caranya kita ngeblendin speaker belakangnya ini masuk ke depan lagi, poinnya gitu. Supaya lebih rame, tapi nggak mengganggu. Dan duduk belakang juga masih kencang, jadi bukan berarti dikecilin speaker belakangnya. Speaker belakang kencang. Jadi satu kabin mobil itu padat ya? Ya. Depan lalu, belakang enak ya? Jadi lalu untuk subwoofernya juga kita agak kencengin lagi. Kencengin lagi. Walaupun di controller ada subwoofer level, itu kan pilihan dari user ya. Dia mau kencengnya semana. Tapi dalam settingan basic tetap saya lebih kencang daripada yang awal. Yang preset 1 yang SQ. Oke. Lalu maju masuk ke preset 3. Preset 3. Yang kita sebut kan SQL yang, outdoor. Ya, SQL outdoor. Kenapa sih dibikin SQL outdoor? Ya ini seperti yang kalau teman-teman yang udah lihat kontes-kontes SQL gitu kan, SQL outdoor ya kan, ya jarak 5 meter apa ini 10 meter. Di sini saya tuningnya di jarak kurang lebih 5 meter. 5 meter. Tujuannya kalau lagi request dari owner ya, kalau lagi nongkrong sama teman-teman apa gimana kan bisa gaya dikit ya, dah. Bisa gaya dikit ya, ya. Lagi nongkrong. Ya udah, tetap kita tuningin dengan speaker belakang ini dengan koaksial 4 biji ini. Nah, dari sini yang untuk belakang nyetelnya benar-benar dari belakang semua. Tapi ini SQL yang versi Delius ya. Mungkin kalau untuk Delius kompetisi apakah mumpuni, Om? Mungkin juga, cuma secara spek. Mungkin secara speknya. Mungkin yang untuk kompetisi mungkin suaranya masih bisa lebih tinggi naik lagi. Vokalnya pas speaker-speaker dari subwoofer. Tapi kalau ini ya mungkin kalau tanya bisa ngikut kontes, bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja. Coba aja. Ya namanya harian ya nggak salah, tapi secara tonal oke. Ya, dan juga untuk tonal, secara kayak tadi request owner-nya buat nongkrong sama temen tuh udah cukup banget ya, lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Ya cuman ya seperti ini ya, kita mesti jaga juga ya, bukan berarti begini kita bakal setel kencang terus dengan volume tertentu kencang terus ya. Itu kemampuan speaker pasti ada batasnya. Kemampuan speaker, power dan lain-lain. Betul. Jadi tetap pasti ada volume yang akurat untuk di continue. Continue maksudnya lebih panjang kita dengernya. Itu nggak usah kita boost, tergantung spek sih. Tergantung spek ya. Ya. Tapi lebih baik jangan dipaksa. Jadi ini kalau misalnya dengan totalan SQL seperti ini nih, kemarin di budget berapa ya Om? Ini dapatnya untuk bangun mobil ini? Kurang lebih 100-an deh. 100-an ya, di budget 100-an ya. 100-an. Ini mirip-mirip sama mobil yang pernah dibahas waktu itu Om ya, yang Honda Civic warna biru. Civic oh iya, Turbo. Hampir-hampir mirip nih. Betul, hampir ya, mirip. Hampir mirip, perbedaannya mungkin yang Civic Turbo komponennya lebih banyak ya? Hampir sama. Hampir sama juga? Hampir sama, power juga hampir sama. Ini masih versi Delius lah, power juga kita nggak pakai power yang terlalu mahal. Kita masih pakai PCA kan, kalau yang mahal mungkin kita bisa pakai Ground Zero yang 20-an atau 30-an juta satu power. Nah ini dua power aja mungkin cuman nggak nyampe 8 kali ya. Iya, iya. Nah ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang selama ini nonton di YouTube ngeliat-ngeliat mobil SQL kontes yang mungkin mikir ya, aduh itu habis berapa duit ya pengen. Nah di sini kita ngasih juga referensi ke teman-teman untuk yang spek Deliusnya juga bisa, suaranya kenceng banget dengan budget 100-an ya. Tapi untuk proyek-proyek seperti ini memang kita nggak bisa cepat karena banyak, terlalu banyak yang custom-nya. Betul, karena customannya rombakannya banyak guys. Ini dan kita bagasi. Cukup perhatiin dari kerapihan, jadi kita nggak beda-bedain oh SQL tuh asal-asalan apa-apa, tetap di mata enak, tetap harus detail-detail di ujungnya juga kelihatan kok. Ya udah Om, kalau gitu saya sama teman-teman langsung lanjut ngasih denger suara-suaranya aja kali ya. Kita boleh. Bakal tes dua preset aja kali ya Om ya. Dua preset aja biar preset kata SQ sama preset outdoor ya langsung. Jadi teman-teman bisa ngerasain bedanya langsung nih, sensasi di dalam mobil sama di luar mobil ya. Boleh, nanti siap. Benat aja ngatur lagunya ya. Siap, ya thank you Om. Oke, okay, ya. Yuk. Lanjut teman-teman. Thank you.
Gimana teman-teman, tadi setelah kita dengerin bareng-bareng dua preset, satu SQ sama yang kedua itu SQL dari Outdoorea. Tadi kita ngerekam dari jarak sekitar 5-6 meter ya. Tadi untuk kita bahas yang SQ dulu ya, SQ-nya itu gila itu, walaupun dengan dua subwoofer ini kita bisa tetap dapetin bass yang deep, yang bulat, yang padat. Untuk lagu SQ, lagu-lagu SQ seperti ada kick drumnya itu masih enak banget. Tadi kita kan dengerin lagu-lagu yang detail ya, percikan-percikannya itu seret-seretnya itu semuanya kedengeran banget, keringnya dapat banget, pokoknya enak banget ya didengar, kombinasinya pas semuanya. Dan juga untuk pas SQL-nya, SQL kita dengan berdiri di deras gitu aja itu dentuman bassnya itu masih geter banget ya, itu serasa ya teman-teman seperti ada di nightclub mungkin. Nah itulah rasanya berdiri di belakang mobil yang mempunyai sistem SQL seperti ini. Dan tadi teman-teman yang udah dengerin cerita soundnya, kalau misal belum pakai earphone, gue rekomend teman-teman pakai earphone dengerinnya, karena kita tahu HP apapun itu speaker terbatas, banyak frekuensi-frekuensi yang missing yang membuat teman-teman dengerinnya mungkin jadi nggak enjoy atau bahkan merasa nggak pas gitu. Jadi kalau ketika teman-teman pakai earphone, dicobain dulu, itu bandingin suaranya jauh banget, detail-detailnya lebih kedengeran, dentumannya, bassnya juga lebih mantep lagi. Nah oke, jadi gitu aja pembahasan gue tentang Honda SR-V dengan sistem SQL seperti ini. Teman-teman yang ingin bertanya-tanya bisa follow Instagram kita di @bronson_audio Instagram ya. Nanti di bio kita itu akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung dari kontak WhatsApp kita. Dan buat teman-teman yang jauh mungkin pengen datang nggak bisa, nah teman-teman bisa cek juga kita punya Tokopedia online shop namanya Jajan Audio. Banyak banget katalog kita, etalase kita yang sudah kita buat di situ. Teman-teman bisa lihat, siapa tahu di sana teman-teman yang bisa bantu masangin.
Dan kalau teman-teman suka dengan video-video kita ataupun pengen menunggu referensi lain atau malas menunggu, bisa scroll-scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa subscribe kita dulu, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat nih memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan, karena setiap minggu bakal kita upload satu video terbaru tentang review full audio system yang sudah dibangun di mobil itu, apapun itu yang sudah dibangun di Bronson Audio. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.